aja kita ke tutorial. Belum pakai make up, seperti biasa mau pakai tisu dulu di seluruh area wajah biar nggak kena jilbab. Nanti jilbabnya menangis kalau kena concealer dan foundation. Mari kita pakai markike. Bicara. Susah. Saya jadi pemarah gara-gara tisu. Karena sekarang udah beres pakaiin tisu dan aku udah pakai skincare dulu sebelum pakai make up. Jadi langsung aja kita pakai Pixi Concealing Base yang ini. Ini tuh kalau nggak salah shade 01 Natural Beige. Langsung aja kita pakai di wajah. Wangi. Ampun. Semoga rambutku tidak kelihatan. Bagi yang melihat rambutku, tutup mata aja. Tapi tetap tontonin video aku. Jadi aku mau ngeblend pakai ini aja. Sejauh ini sih brushnya nyaman di wajah dan gak bikin sakit, gak kasar gitu, lembut. Hasilnya terblend dengan baik. Oke, udah beres. Sekarang aku mau pakai concealernya dari seperti biasa dari Maybelline Iris Multi Use Concealer ini. Aku bakal coba blend pakai brush yang ini. Ternyata pas udah dipakai dan aku blend ini enak sih, enggak keras atau gak nusuk-nusuk ke kulit atau ke mata. Soalnya aku dulu pernah punya brush yang murah yang 18 ribuan. Itu tuh sakit banget pas dipakai, kayak si bulu-bulunya ini nusuk mata gitu. Suset. Soalnya aku agak was-was tapi ternyata aman dan enak. Yeay, udah beres. Sekarang aku mau pakai contour dulu. Aku mau coba blend pakai brush yang ini sekarang. Tadi tuh versi besarnya, si brushnya tuh. Sekarang ini versi kecilnya. Mirip soalnya. Adiknya kali dia. Sama sih kayak yang tadi, ini tuh kayak gak keras gitu, nyaman. Jadi masih aman. Si brun-brun lagi. Bagus. Ternyata gak keras, ke piping juga dia lembut. Ini kan blush on-nya liquid gitu dan gampang di blend. Sebelum pakai alis, jangan lupa sisir dulu alisnya pakai spoolie. Karena aku belum punya eyebrow gel, jadi aku mau pakai Rosa Beauty aja. Ini aku bakal pakai brush yang ini buat pakaiin concealer di sekitar alis biar rapi. Aduh, lagi alis sudah beres, aku mau pakai loose powder dari BB powder. Loose powder dari Wardah BB powder. Langsung aja kita tuang di sini. Sekarang kita sampai di part yang ditunggu-tunggu, yaitu eyeshadow. Kita buka. Tada. Aku bakal coba swatch semua warnanya di mulai dari sini. Bahaya itu mah. Ini ke bawahnya langsung banyak gitu loh warna yang chrome. Langsung aku swatch di sini. Wih, ini simbolnya bagus banget sih warnanya, Pak. Wih, badai. Lagi-lagi. Lanjut ke warna selanjutnya, yaitu Rosy Maroon and Brick. Coba lagi. Wow. 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 Udah kelihatan.
Selanjutnya. Wow. Wah, parah sih, warnanya pada keluar semua. Iya. Buat warna selanjutnya dari Dubai Gold Passion. Yep. Wow, parah sih, pigmented banget dan warnanya langsung keluar gitu. Lanjutnya warna concealer Camel dan Coco. Oh, ini emang concealer dong. Kirain emang namanya concealer. Oke, ntar aku ambil ini Camel Coco. Selanjutnya ini tuh warna clay, amber, sama raw. Nah, semua warnanya. Sekarang aku langsung pakai aja. Aku mau coba pakai brush yang ini. Katanya ini buat eyeshadow kan, sama buat ngeblend. Langsung aja kita coba. Chip juice. Yang pertama aku mau pakai warna yang raw dulu. Ini. Sekarang aku pakai warna yang gelapin ini. Sekarang aku mau pakai warna ungu gelap yang biskuit yang ini, ya kan? Buat di ujung mata. Karena biar nempel, aku mau pakai jari aja buat bagian tengahnya. Bagus banget. Parah. Selanjutnya aku mau pakai cut crease di bagian mata sebelah sini dan pakai brush yang ini. Langsung aja kita pakai. Biasa aku mau pakai maskara dari YOU. Yes, bagian mata udah beres. Sekarang aku mau hapus bakingnya dulu pakai brush yang ini. Udah beres, sekarang aku mau pakai blush on dulu. Karena aku sebelumnya udah pakai blush dalam, jadi aku sekarang mau pakai blush powder dari Beauty Class Blusher yang ini. Ini tuh shade 07 pale pink dan kayak gini warnanya. Jadi aku bakal pakai sedikit aja karena shadownya aja udah jreng. Sekarang mau pakai highlighter dulu dari palette eyeshadow Beauty Glaze yang ini, yaitu warna chrome. Dan aku sekarang bakal pakai brush yang ini. Wow, tidak bisa ternyata. Tapi itulah, tanggung. Soalnya dia ini glitternya kayak gede gitu loh. Iya, emang ini tuh dasarnya buat eyeshadow, tapi aku penasaran aja bisa enggak gitu. Soalnya Beauty Glass yang aku pakai yang 63 palette itu bisa jadiin highlighter, sedangkan yang ini sepertinya tidak bisa. Color sebenarnya ini itu yang penyebab highlighternya kurang unci keluar gara-gara aplikatornya si brushnya. Soalnya aku pencet kayak gini dan aku gosok di hidung, keluar kan, kelihatan hidungku jadi mancung. Emang makeup dulu ini. Aku mau pakai lipstick dari O2O yang 2-in-1 ini, warna pokoknya ini shade 05. Aku mau pakai lipsticknya aja biar gece. Yeay, udah beres. Sekarang aku mau benerin jilbab aku dulu yang unyu ini. Tunggu sebentar ya. Monday.
hasil make up aku pakai brush dari Menji yaitu, dan eyeshadow dari Beauty Glass. Sejauh ini aku suka sih. Soalnya aku juga baru pertama kali bikin eye look bold make up dengan cut crease kayak gini, dan menurut aku berhasil sih ya, meskipun belum sebagus Tasha Farasha dan sebagainya. Jadi bisa aku simpulkan brushnya ini cukup bagus menurut aku dan worth it to buy lah. Cuman disayangkan itu aku pribadi sih kurang suka gara-gara brushnya ini ada dua. Menurut aku itu gak perlu sih, karena sesuai sama harganya jadi dimaklum aja. Dan teksturnya ini lembut semua, menurut aku gak sakit ke wajah meskipun harganya ini terjangkau, tapi kualitasnya menurut aku oke. Eyeshadow Beauty Glass ini menurut aku juga worth it to buy banget sih buat kamu yang mau belajar makeup atau suka makeup bold. Ini tuh warnanya super pigmented dan gak ngecewain, jadi aku gak nyesel beli ini karena bener-bener bagus. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana, bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian tertarik langsung aja beli, nanti bakal aku kasih linknya di bawah buat brush sama eyeshadownya. Kalau misalkan kalian mau rekomendasi buat konten selanjutnya, seperti biasa langsung aja komen di bawah sini. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya biar gak ketinggalan buat nontonin konten-konten aku yang selanjutnya. Thank you for watching and see you in my next video. Bye! Eyebrow gel. Kita sekarang sampai ke part yang ditunggu-tunggu.